Inilah penampakan tank dan kendaraan lapis baja Ukraina yang rusak dan hancur usai dihantam serangan Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 31 Agustus 2023. Tampak tank yang telah berubah menjadi besi tua. Ada pula tank yang rusak hingga terbalik di jembatan Ukraina. Selanjutnya direkam pula mobil lapis baja Ukraina yang rusak dan hancur. Bagian depan mobil kini tak beraturan, tidak dirincikan di mana saja lokasi tank dan kendaraan lapis baja yang hancur ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Diketahui, konflik antara Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda mereda, meski sudah terjadi hampir setahun. Eskalasi serangan bahkan semakin memanas usai Barat memutuskan mengirim bantuan senjata ke Ukraina.